Sama ini. Pernah di acara ya? Kita beberapa kali ketemu sih. Cuman kalau yang bener-bener ketemu banget sekarang kayak baru sekarang ya, Kak. Sekarang biasanya kalau di acara kayak ngobrolnya tuh cuman sekedar nyapa doang. Kan kita soalnya ada teman-teman ngumpul. Ngobrol. Ya ngobrol sih, karena emang kita kebetulan sama sih, kayak Kak Ica kan lagi suka banget bikin buku nih, lagi pengen. Dan kayak kita suka sama-sama nulis gitu. Sama-sama suka nulis, jadi saling support banget sih. Kak Ica juga sering bantuin aku juga, jilbab. Amin, makasih udah dikasih nilai ya, jadi saling bantu sih. Saling bantu. Ditungguin sih, karena emang emang ibu-ibu kalau udah ngumpul kan kayak gini aja. Dan apalagi kalau misalnya kita udah bawa anak tuh pasti kita kayak begitu ngobrol ya udah habis ketemu anak lagi. Karena kalau event-event gini benar-benar jadi ajang silaturahmi banget sih ya Kak. Belum sih ya. Kita lebih ke karena kita sama kayak buku sama Korea sih. Iya, mungkin lebih situ karena kita belum ada yang quality time bener berdua tuh belum. Coming soon kali ya. Aca ada tahun kalau baru. Kalau Ica karena insyaallah kan lagi syuting. Jadi kayaknya juga bakal enggak tahu dapat izin atau enggak untuk liburan. Cuma pasti kita sama-sama pasangan masing-masing iya gak sih. Iya kan kayak maksudnya kita lebih terbuka sama pasangan. Karena emang aku juga baru benar-benar baru ketemu tuh yang quality time kayak gini tuh baru sebentar baru kali ini sih sama Kak Ica. Jadi ya mudah-mudahan biar bisa sering-sering ketemu lagi biar gampang karena kita sama kan kesukaannya. Jadi mudah-mudahan bisa terus satu. Belum sih. Enggak tahu sih kedepannya. Doain aja. Kita belum ngomongin apa belum ada sih. Karena benar-benar untuk waktu ngobrol berdua. Iya, ini waktu ngobrol aja juga susah kan. Jadi kayak waktunya ada aja gitu. Oke.